Halo guys, kembali lagi di channel Golektrik. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara mendownload video template dari aplikasi CapCut tanpa watermark. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi untuk mendownload video template dari CapCut tanpa watermark, caranya sangat mudah. Pertama, silakan buka aplikasi CapCut di smartphone teman-teman. Nah, ini di aplikasinya, langsung buka saja. Kemudian selanjutnya, silakan klik pada template. Klik pada template. Kemudian silakan cari video yang ingin teman-teman download. Nah, di sini saya akan mencoba mendownload video yang ini. Selanjutnya, setelah videonya terbuka, selanjutnya silakan klik titik 3 yang ada di sebelah kanan, yang ini, yang di bawah komentar. Saya ulangi, cari videonya. Kemudian selanjutnya, setelah videonya kita peroleh, selanjutnya klik titik 3 di sebelah kanan, yang ini, titik 3 yang ini. Kemudian klik pada salin tautan. Nah, jadi kita salin tautan. Kemudian setelah tautan atau link dari videonya sudah kita peroleh, selanjutnya kita kembali pada tampilan awal. Kemudian silakan buka aplikasi Google Chrome di smartphone teman-teman. Nah, kita buka aplikasi Google Chrome. Kemudian di sini, di pencarian atau pada address bar, silakan ketikkan yaitu godownloader.com. Saya ulangi, di pencarian atau pada address bar silakan ketikkan yaitu godownloader.com. Kemudian kita cari. Nah, untuk link dari situs ini akan saya lampirkan pada deskripsi. Kemudian setelah tampil seperti ini, selanjutnya di kolom ini silakan klik tahan, lalu klik pada tempel. Kemudian otomatis di bagian bawah akan muncul video yang tadi bersumber dari CapCut. Nah, jadi karena kita ingin mendownload videonya tanpa watermark, jadi kita klik pada video no watermark ini. Kita klik. Kemudian setelah muncul videonya, klik titik 3 di sebelah kanan bawah yang ini, lalu klik pada download. Maka otomatis video kita akan di-download. Perhatikan di sini sudah di-download. Nah, jadi kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Videonya sudah berhasil di-download. Untuk melihat hasil downloadnya, teman-teman bisa langsung buka galeri. Kemudian klik pada album, lalu video. Nah, perhatikan ini dia video yang sudah berhasil kita download dari aplikasi CapCut tanpa watermark. Jadi saya ulangi caranya. Pertama, silakan buka aplikasi CapCut. Kemudian selanjutnya silakan cari video yang akan kita download. Kemudian setelah kita cari videonya, contohnya video yang ini, kemudian klik titik 3 di sebelah kanan yang ini. Kemudian klik pada salin tautan atau pada salin link. Kemudian selanjutnya, kemudian silakan buka aplikasi Google Chrome di smartphone teman-teman. Kemudian di pencarian atau address bar silakan ketikkan yaitu godownloader.com. Oke, kemudian cari, lalu tempelkan di sini, klik tahan, lalu tempel linknya. Kemudian otomatis di bagian bawah akan muncul video yang bersumber dari CapCut tadi. Kemudian klik pada video no watermark. Kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini, lalu kita tunggu sebentar sehingga videonya diproses. Lalu klik titik 3 di pojok sebelah kanan bawah yang ini, lalu klik download. Maka otomatis video tersebut akan di-download tanpa watermark. Oke, jadi itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan, yaitu cara mendownload video dari aplikasi CapCut tanpa watermark. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.